Guys, aku bakal buktiin dia. Aku tidak orang lemah sama makan pedas. Jadi aku bakal buat ayam geprek ekstra pedas. Bahan-bahannya cuma ini. Pertama-tama, blender kasar cabai, bawang putih, gula, kaldu bubuk, merica, garam, dan minyak secukupnya. Selanjutnya, potong ayam seperti ini, supaya matangnya merata. Lalu, campurkan dengan kunyit bubuk, merica, garam, kaldu ayam, dan minyak secukupnya. Ini akan menambah cita rasa pada ayamnya. Marinasi selama 30 menit. Campurkan tepung terigu, kaldu ayam, kunyit bubuk, baking powder, dan soda kue. Obok-obok sampai rata. Selanjutnya, masukkan ayam ke campuran tepung, lalu ke air es. Tepung, air es, tepung, dan lagi sekali air es. Lakukan ke semua ayamnya ya. Ini fungsinya untuk buat ayamnya crispy. Selanjutnya, goreng ayam sampai golden. Lalu campurkan minyak panas bekas goreng ayam tadi ke sambal yang sudah kita buat. Geprek ayamnya dan tambahkan sambal di atasnya. Wah, pedasnya mantap. Tara, ayam geprek ala koki boleh jadi deh. Mantap. Siapa yang lemah? Mm.